don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I'm running. Halo, assalamualaikum. Balik lagi bersama saya di Member Channel. Kali ini saya lagi rakit motor Mio Gestrek, Mini Gestrek. Oke, sebelum lanjut mari kita ngopi dulu bosku, biar santai. Dan jangan lupa sabrek bosku, biar gak ketinggalan video selanjutnya. Ini adalah video part pertama ya, membangun Mio dengan piston 65 mm ya. Ini dia. Nah, ini dia lubang crankcase-nya, tentunya udah kita serut ya teman-teman ya. Bosku, udah kita serut mengikuti ukuran dari silindernya sendiri. Nah, ini dia silindernya 70 mm ya kurang lebih. Jadi kita serut, karena untuk Mio bisa sampai segede ini ya, kelebihan Mio. Nah, untuk perputaran olinya kita pindahin ke bawah ya, karena yang di atas terkena serutan ya kebetulan ya, kita pindahin. Nah, lalu untuk bocoran bagian karbunya banyak ya, saya akan coba satu persatu dari mulai karbu standar sampai PE. Nah, untuk knock-on asnya sendiri saya pakai custom di sini ya, custom bikinan ya, bukan custom market ya. Ini untuk pistonnya menggunakan 65 mm ya teman-teman ya. Nah, ini dia. Oke. Kita setting, kita pasang ya teman-teman ya, bagaimana nanti lari dan suaranya. Nah, ini dia yang saya tadi maksud, itu perputaran olinya kita pindahin ke bawah ya. Nah, ini, nah dia keluar lancar banget. Kita nanti akan masukkan ke lubang baut selanjutnya. Oke, thank you.